Film Teman Tapi Menikah kembali menghiasi layar kaca bioskop mulai 27 Februari 2020 mendatang. Ini diangkat dari kisah nyata karya artis Ayudhya Bing Slamet dan suaminya Dito. Trailer film Teman Tapi Menikah 2 pun diluncurkan di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. 90% cerita hampir sama dengan yang ada di novel. Ini berbeda dari film Teman Tapi Menikah pertama yang hanya mirip 60% dari kisah asli pada novel. Saat baca skripnya terus kemarin pas syuting itu ya jangan itu dong gue sendiri. Jadi kalau yang TTF2 ini kurang lebih hampir 90% itu sama. Oh 90%? Iya dari skrip aja karena benar-benar sama siapa? Skripnya John Martimena ya. Itu juga kita datang Kak Jo itu datang ke rumah lebih detail lagi untuk wawancara kita untuk mengadaptasikan dari novel ke skrip. Terus nggak banyak yang diutak-atik juga sama Mas Rako kayaknya. Jadi benar-benar apa yang ditulis di buku kedua itu menggambarkan film ini gitu. Jadi nanti yang bisa saya jamin saat menonton film ini mungkin kan suka dibanding-bandingin kok nggak seperti buku nggak seperti ini. Nah, ini menurut saya lengkap banget kayak di buku filmnya. Film Teman Tapi Menikah 2 diperankan oleh Adipati Dolken sebagai Dito, sementara Ayudhya Bing Slamet diperankan oleh Mawar Tiong. Azizul Hakim, CPNN.com.